Relawan TIK ini berdiri dari tahun 2012 yang menginisiasi Kominfo Pusat. Relawan TIK ini punya tagline ya, atau visi misi itu bersama membangun masyarakat informasi Indonesia. Tindak lanjut dari tagline tersebut paling banyak dan paling urgent di saat ini tentang literasi digital. Menyampaikan sebenarnya internet sehat atau kegiatan TIK itu lebih bermanfaat lagi ke masyarakat. Kita juga pengen ada perubahan positif ya dari printer ini ke teman-teman relawan TIK sendiri gitu. Karena kan adanya printer ini sebagaimana yang saya pernah sampaikan waktu itu mungkin di kampanye yang berani buat perubahan itu, ini akan membuat relawan itu tidak repot untuk ngurusi publikasi apa ngeprint gitu kan, terus scan gitu di luar gitu. Dan karena relawan itu bukan penuh waktu gitu kan, jadi teman-teman bisa fokus ke gerakannya gitu. Jadi akan lebih bisa mendapatkan manfaat gerakannya gitu. Jadi bukan nggak direpotkan lagi soal kos biaya buat ngeprint. Dengan adanya printer baru ini, perubahan yang ada di kami sangat signifikan, karena yang sebelumnya kami harus ngeprint di luar, harus nyetak di luar, dan itu perlu waktu. Dengan adanya printer baru ini, kita akan sangat cepat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekretariatan ini, itu kan. Jadi yang pertama mempermudah, mempercepat, dan yang kedua juga tentang efisiensi biaya. Lagi pula Brother ini punya aplikasi namanya iPrint and Scan, itu memudahkan banget karena kita nggak perlu buka-buka laptop terus hidupin, tapi dari handphone pun kalau sudah ada aplikasinya bisa langsung ngeprint dari handphone, jadi itu nggak ribet segala macam, ini juga nggak ribet juga gitu, dan sangat membantu bagi relawan TIK. Thank you, brother. Brother, berani buat perubahan.